Apa kabar teman-teman dan saudara-saudaraku semuanya ya, dari Sabang sampai Merauke. Ya, jadi di video kali ini kita akan mereaction dari salah satu video, yaitu video dari negara tetangga kita, yaitu dari negara Malaysia. Dan banyak juga permintaan teman-teman dan saudara-saudara kita yang ada di sana untuk meminta salam reaction dari salah satu antara mereka berdua, yaitu dari 7 PSMK dalam battle, yaitu sekitar dalam 2 menitan di sini ya. Ya, sudah, jadi tanpa basa-basi lagi, mari kita simak video ini sama-sama guys. Ya, jadi seperti biasa kita hitung mundur. Oh ya, bagi teman-teman yang baru singgah channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe untuk membangun channel ini dan membuat salam lebih bersemangat lagi guys. Ya, jadi seperti biasa kita hitung mundur, 3, 2, 1, mulai. 7 PSMK. Yeah. Shout out to PC Work Movement. K-Click. Ini 7 ya? 7. Ya, 7, betul-betul. Wow, cara alunannya itu kencang gitu ya. Apa enggak kebelit tuh lidahnya. Wow, gila men. Wow, keren. Gila-gila. Tapi saran aku ya, ada beberapa artis-artis Malaysia selalu mengikuti Instagram-Instagram mereka gitu. Jarang sekali artis-artis Malaysia itu mempunyai tato-tatoan gitu ya, seperti yang ada di ya. Ya begitulah. Ya jarang ya mempunyai tato-tatoan gitu ya. Serius, banyak artis-artis dari Malaysia itu selalu mengikuti di Instagram gitu. Tidak ada satu pun yang memakai tato gitu. Wow, keren men. Ya, kita mulai lagi, 3, 2, 1, mulai. Wow, keren, keren. Ini CMK ya? Ya, betul, betul. Aku hulau kepala nak melayang, hulau kepala bagi tenang, jadi tenang layan tenang yang lain, jangan tanya yang lain, simpan dalam rahsia dalam tangan. Perhatian, perhatikan gerakan naungan bersatu, panci-panci Borneo bergerak ke Kuala Loko. Lu baru angkat baju dan tujuh buka buku, masih tunduk malu, masih tunduk cari ilmu, masih lagi buka buku, masih hormat orang dulu, ikut cara dulu, biar dulu dah berlalu. G, kau bukan gangster shit, kau nak gang the shit. G, better break, jangan sampai over break. Better watch out, watch out, kalau barang tak lego, kalau barang tak lego. Jangan pasal santai, tapi makna dari katanya tu tajam gitu. Selesai men. Durasinya sekitar 2 menitan begitu ya. Wah, wow, ini gila coy. Karena saling battle itu gimana ya rasanya? Bukan mengadu domba, tidak ya. Jadi yang jelas dari antara mereka itu mempunyai ciri khas gitu ya. Begitu juga dengan 7 gitu ya. Cara membawakannya itu laju itu cepat gitu ya. Saran aku memang antara keduanya itu memang sudah bagus itu. Tidak mesti kita membandingkan antara 7 dan MK gitu. Mari kita berdoa saja bagi MK dan 7 itu bisa menghibur rakyat Malaysia dan di luar Malaysia insya Allah. Ya, jadi saran ada dapat komentar di bawah video itu seperti ini. Ya, bagi akulah 7 memang power. Bagi orang lain MK memang handsome. Itu perempuan banyak minat kat MK. Tak nak banding-banding, penting dorang sama-sama naik. Ya, betul. Tidak pasti membandingkan 7 dan si MK gitu ya. Yang penting mereka sama-sama naik. Tidak perlu membandingkan antara mereka berdua.
Ya, jadi Salan rasa cukup sampai sini video ini. Salan tidak bisa berkomentar terlalu panjang karena Salan juga baru tahu mereka yang berdua dan baru pertama kali mereaction antara di video yang satunya lagi, yaitu dari battle yang semalam ya. Di sini ada. Ya, jadi lebih dan kurang Salan minta maaf. Ya, sebagai teman-teman yang baru saja ada channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan klik juga lonceng notifikasinya. Dan share video ini kepada teman-teman kalian agar teman-teman kalian tahu apa yang kalian ketahui. So, akhirul kalam, syukran wa kasiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye-bye.